sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan nilai 27 derajat, 27 tingkat. Kalau sholat sendirian cuma satu nilai. Sholat sendirian, kalau sholatnya itu ngelamun-ngelamun bisa jadi habis. Tapi kalau 27 derajat, 7 apa berjamaah 27 derajat, sak ngelamun-ngelamun insya Allah masih ada sisanya, kata beliau. Sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan nilai 27 derajat. Jamaah rahimahullah. Jadi hadirin rahimahullah, mari kita berusaha di mana saja kita berada. Ketika kita sholat wajib itu kita lakukan dengan cara berjamaah. Jamaah rahimahullah, kiranya sampai sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan hadirin rahimahullah, kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini digolongkan orang-orang yang husnul khatimah.